dihabisin ya. Nanti kalau ini kamu borong semua, aku enggak jualan apa-apa nanti. Ngapain ini pada kumpul-kumpul? Nyala banget beli di tempatku. Beli apa emang dia bonong? Beli apeli. Ah, muka muka kayak gini mau beli, paling ini mau minjem nih, enggak ada duit nih. Enggak ada duit kan? Jangan suka ngina, iya. Nah, Bonung ini gimana ya? Saya di sini nemenin Bonung nih jualan. Iya, kenapa? Bonung hari ini udah dapat berapa nih penjualan nih? Baru 5 juta satu jam. 5 juta kan tebel, nah ini tipis banget. Loh, ini di fotokopi. Banget. Kenapa? Ya, dancer belanja, katanya lu belanja, lu makan mulu. Udah ambilnya sendiri-sendiri, tapi jangan dihabisin ya. Kalau lu habisin, gua gak jualan apa-apa. Dan bonong, jadi dapet 5 juta nih hari ini. Baru 5 juta, banyak, baru. Ya. Biasanya dapat berapa sih emang? Biasanya sih 300 ribu. Bagus dong. Biasanya lebih dari 5 juta saya. Oh, gitu. Karena saya jual itu kan barangnya barang memang barang bermutu semua. Oh, barang bermutu. Oh, iya. Segala barang ada ya? Ada. Ada ya, kebutuhan rumah tangga ya. Telur suamiku aja tak jual. Suamiku kan apa pedagang telur. Oh, pedagang telur. Oh, jadi jualnya aku. Pada ngambil tas sendiri tuh. Tasnya dijual loh itu loh. Kok enak aja. Bonung ini sih ya. Ini jualan jamu juga sepi lagi nih Bonung nih. Sayur. 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 Ayo ayo. Belanja dagang saya. Bonung, ya. Tadi dia bilang sayur. Sayur. Ini cewek agak-agak ini bagaimana ya? Ini bukan sayur, ini kue diemin basah. Diemin aja. Tapi sebenarnya saya dagang sayur, Bu. Cuma kalau ini kue namanya. Lah iya kue, jadi sayur. Untung cakep kenapa lu. Kenapa dihadapin dengan emosi? Yang enggak. Saya prinsip, dia ngomong-ngomong. Biasa kan dagangannya kan bebas. Enggak, saya kan cuma kemplon. Ibu, ayo beli kue saya. Enggak, aku butuh sayur. Sayurnya mah udah enggak sekarang. Kue kamu ya? Kue kamu kok tipis-tipis ya? Iya, kayak orangnya tipis. Oh iya benar. Ini Bu, baru saya masak besok loh. Baru saya masak besok? Gimana sih anak ini? Kemarin, Bu. Dimasak jualannya sekarang. Ya, baru sih. Ya itu namanya. Saya nyoba 5 boleh? Terus? 5 biji. Nyoba dulu dong. Oh iya boleh. 5. Nyobanya banyak ya Bu? Lah kan saya makanannya banyak. Kan porsinya banyak bagannya gitu. Ya udah gak apa-apa dicobain, yang penting dibayar abis itu ya Bu ya. Iya. Itu namanya Nogosari Bu. Ini namanya Semar Mendem.